Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di jalur menuju Desa Lamenta ya. Inilah keadaan sekarang ini. Karena lokasi ini berdampingan dengan sungai sehingga datar sekali air yang dari sungai langsung masuk ke jalan raya ini. Ya, kebetulan di depan UI. Nah, ini ini bisa kita lihat teman-teman semua. Di depan kita ini lagi antrian atau lagi menunggu surutnya air ya. Ini dengan ibu-ibu. Ya, inilah keadaan saat ini. Nah, kebetulan ya sangat bisa kita jadikan momen terindah ini ya. Suatu kenangan yang sangat indah sekali kita menuju Desa Lamenta. Jadi tadi saya sempat menuju sempat jalan-jalan ke rumah teman. Inilah kondisi dan situasi terkini di Desa Lamenta. Iya. Kebetulan ini saya bersama dengan Bang Muiz. Kira-kira gimana menurut Bang Muiz ini? Kalau kita lihat ini air itu luar biasa ya. Ya. Sampai antrian menunggu mau nyebrang karena besar, jadi kita istirahat sebentar ya. Ya. Ini sama bapak ini. Ya. Kita lewat pagar. Ya. Nah, ini kita lihat bapak yang di belakang kita ini, sambil dari depan kameranya. Oh iya. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, kebetulan pelan-pelan. Kebetulan saya tadi mau lewat. Nah, ini kondisi yang terjadi. Nah, ibu-ibu ini jago. Pintar ibu-ibu, pelan-pelan. Oke. Oke, saat ini Bang Muskan berada di sebelah arah mau menuju ke sebelah sana ya. Ini banyak yang antrian karena ini apa? Oh,
Teman-teman semua, ini saya lagi jalan karena nggak bisa lewat pakai motor, jadi saya suruh Bang Muiskan Punjabi, saya suruh lewat pelan-pelan bos. Nah, inilah kondisi, awas. Inilah kondisi jalan. Pelan-pelan. Ya. Nah, di depan kita ini kan ada sungai. Jadi sungai ini karena mungkin dangkal sehingga sudah rata dengan tempat-tempat lokasi yang ada di dataran ini. Nah, nanti saya akan ngambil sedikit. Ini Om Jet ini. Nah, Om Jet, kenapa jalan Om Jet? Pakai motor Om Jet. Nah, ini sungainya. Nah, jadi Bang Muiz sudah jalan. Nah, kita lihat sebentar kondisi sungai yang ada di Desa Lamenta. Nah, di depan kita ini sungai. Nah, tapi sudah airnya ini sudah lewat jalan ini. Lewat jalan. Sehingga kalau seandainya hujan kita ini satu hari satu malam saja, ya enggak tahu apa yang terjadi. Jadi, sambil kita lihat pengendara motor ini lau. Nah, jadi nggak tahu nanti, ya mudah-mudahan aja nggak keseringan hujan di tempat ini. Nah, ya, jadi inilah kondisi saat ini sungai yang ada di Desa Lamenta. Nah, sambil kita lihat, kita pantau perkembangan. Ya, oke, teman-teman semua, kita lanjutkan perjalanan. Berkelahi sama banjir. Berkelahi sama banjir. Ayo, pemuis. Ya, pelan-pelan lah. Ya, inilah kondisi. Nah, kebetulan di depan kita ini kan ada jembatan juga ini Pak Muiz, ya? Ya, betul. Ah, ini yang kita bisa lihat ini. Guys, luar biasa ini Pak Muiz. Bentar lu, Bang. Ya, kita berhenti sebentar Pak Muiz. Kita berhenti di sana biar bisa kita mengambil. Ya, oke. Nah, ini bisa kita lihat. Ah, berhenti dulu. Head. Berhenti dulu, saya mau tanya dulu. Dari mana? Dari rumah. Dari rumah mau kemana ini? Mau ke cabang. Ya. Nah, enggak takut dengan banjir di sini? Enggak sih, karena udah naik. Oh iya, tapi bisa enggak
lewati air di sana di depan tadi? Bisa ya? Berarti sudah terbiasa dengan banjir? Biasa. Oh iya. Terus yang di belakang gimana? Yang di belakang? Haid. Ya, oke deh. Hati-hati ya, teman semua. Jadi saya sedang berada di jembatan pas di pintu masuk Desa Lamenta. Inilah kondisi air saat ini. Hampir rata ya. Hampir rata dengan jalan ini airnya. Nah, jadi mudah-mudahan aja ini Bang Muiz hujan ini cepat berlalu. Jadi seandainya kalau 1 kali 24 jam bahaya, bahaya ya. Banjiran langsung. Banjir langsung nah. Iya, jadi ini sebelah kanan bisa kita lihat air di sini. Nah. Inilah kondisi terkini di Desa Lamenta. Ya, mudah-mudahan cepat reda saja. Ya, oke teman-teman semua, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.